Swastiastu, selamat malam. Berjumpa lagi bersama Jelang Bali, Jelajah dan Bertualang Bali. Di video kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat melukat yang ada di Desa Ayunan, Kecamatan Agen Semal, Kabupaten Badung. Namanya Peji Pesiraman Ketamanan Gedong Sari Sudamalo. Ayo kita langsung menuju lokasi. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, salam. Jumpa lagi bersama Jelang Bali. Kita sudah hampir sampai, kita nanti jalan menuju Gedong Sari. Nah, saya parkir di sini ya. Nah, saya juga kurang tahu ini jalannya. Kita jalan aja. Jadi kalau bisa naik motor, kita balik ambil motor. Ini sementara kita parkir sana dulu. Jalannya berlubang nih. Cuman kayaknya bisa pakai motor. Saya ambil motor dulu ya. Jadi kita bisa parkir di depan turunan ke Puro. Jadi lebih aman lah rasanya. Kita ambil motor dulu. Biar motornya juga aman, kita juga tangkil enggak was-was. Swastiastu, semutan sedharma. Jadi jalannya lumayan ekstrim ya. Nah, kita parkir nggak dapat ya. Ini nanti nggak tahu dah kalau baliknya kayak gimana. Ini motor nih, saya nggak ngerti dah ini. Lumayan naik nih, tinggi. Mungkin ya, kita lihat aja. Yang penting kita melukat dulu. Aduh, bingung sampai. Yuk kita lanjut menuju pesiraman Taman Gedong Sari. Ini ada pelangnya. Dekatnya benar nih tempatnya. Pemandian Gedong Sari ya, benar. Swastiastu. Sudah jam 12 siang. Saya keliling-keliling tadi. Ya syukurlah, inilah suasananya siang hari. Wow, luar biasa. Auranya keras nih. Wah, tebing-tebing. Jadi
puranya itu berada di tebing, bajunya di tebing ya. Setiap itu nanti kita mendekat di sana, kita sembahyang dulu, terpekiling, baru kita mendekat. Yuk, kita lanjut. Setiap itu keren-keren. Ini persis berada di tebing, jadi kiri kanannya batu cadas, batu paras. Siastu, kita lihat, keren, 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 keren. Ada juga. Keren. Ini dulunya ada pancuran lagi sakti, sekarang mungkin pecah atau gimana ya, nggak ngalir di sini. Jadi saya muter dari sana ke sana, saya muter balik lagi karena di sana nggak bisa turun. Ini balik lagi, baru ketemu di sini pelangnya di atas itu. Ya namanya berusaha, inilah kenikmatan bertualang. Ya semoga rahayu. Kita istirahat sejenak sambil menikmati suasana di sini. Saya agak-agak merinding ini, sepi banget. Di sepanjang jalan ada tempat untuk bertanya tapi nggak ketemu orang, jadi nyari-nyari sendiri dah. Di sana ada batang kayu nyangkut, ini juga ada, mungkin dipotong-potong kayu yang timbang tuh ya. Berarti kita bisa bayangkan nih kalau hujan deras ini bakalan apa namanya, penuh air ini, dan harusnya pasti deras ini. Kita lihat dari batang kayu yang anyut yang terdampar di sini. Wow, tapi benar-benar menakjubkan ini. Inilah ciptaan alam ya. Semoga rahayu teman-teman sami. Nah, rencananya kita ke Banten dulu ya, sini, sana, sama sini. Jadi kita makan dulu, abis itu baru kita mendekat. Yuk kita makan dulu. Jadi detailnya ya begini. Nah, sumber air dari dalam batu. Ini ada patung Dewa Wisnu. Nah, sumber airnya di sini, di dalam ini. Oh, sumber air. Namanya Lugu Ketanaman Ketamanan Gedong Sari. Gedong Sari sudah malo. Kita mau mendekat menghilangkan malo ya, di Mugi Rahayu. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, dan sebagai pemicu semangat untuk
membuat konten-konten yang lebih menarik. Terima kasih atas dukungannya. Semoga channel ini bisa berkembang. Ayo kita melukat. Oke, Sumatan Dharma, sekian dulu ya untuk video saya kali ini. Next time kita jumpa lagi di tempat yang berbeda. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Share, komen, atau bisa mendukung kita lewat dukungan semangat di komen-komen kalian. Next time kita jumpa lagi di tempat yang tentunya baru atau tempat yang berbeda dari ini. Yuk, salam rahayu, salam sejahtera, salam lestari.